La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafiruna. Bisari rabbi ingkot banda nurul a'la fayabba dabadrum bidakal himayujla. Bisari rabbi ingkot banda nurul a'la fayabba dabadrum bidakal himayujla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa law karihal kafiruna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Berjumpa lagi bersama saya Master Irfan. Salam hormat salam santun saya yaitu buat guru besar pada bahwasanya segat Mamas Karya, dan juga salam hormat salam santun saya buat para master dan bakter dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan sedunia saudara kesumai, dan juga salam cinta sayangku buat para sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Buat para sahabat yang sudah hadir, jangan lupa kalian share, like, comment, and subscribe. Yang belum di subscribe silakan kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ataupun notifikasi-notifikasi yang akan muncul deh. Intinya di subscribe, like, and share sebanyak-banyak mungkin. Oke? Dipastikan dulu suara dan gambar sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus silakan di komen, kalau belum di komen juga. Kalau kurang bagus dinaikkan resolusinya di 1080 ataupun 720. Tapi insya Allah ini saya pastikan sudah oke lah ya. Jadi gini sahabat, kejadian tadi malam pertempuran besar-besaran yang mana komplotan Mbah Suto telah bergabung bersama pasukan apa tuh namanya, lembu suro ya, pasukan lembu suro. Ini musuh kita nih dua kubu menjadi satu, berbeda aliran dan berbeda ilmu. Jadi ini agak sulit dan agak bingung kita, tapi kita sudah mengambil kesimpulan dan mengetahui bagaimana trik cara melawan mereka agar kita dapat menghindar dari serangan-serangan mereka Allah. Jadi buat para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ikuti terus perjalanan saya, jangan kemana-mana, karena saya saat ini akan mengintai mereka yang mana kita harus mengetahui di mana perkumpulan mereka saat ini, karena dua kubu menjadi satu. Oke, kalau begitu kita berjalan. Bismillah.
Suruhan. Berani kamu menyerang dari belakang. Matut. Sudah peringatan. Berapa kali sudah peringatan. Jangan sampai jumpa aku lagi. Kau ingat waktu aku dikurung di padepokan. Lihat kau yang berisik keras sekali untuk menghukumku. Hah? Baru ini tercapai niatku. Ternyata satu persatu kalian akan kuculik dan kuhajar. Ternyata pengecut. Apa bilang pengecut? Kau berani menyerang dari belakang, apa enggak itu sama dengan pecundang? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Mau dari belakang, mau dari atas atau bawah, terserah aku. Yang penting aku puas. Jika kau memang sakti, jika kau memang hebat, bertarunglah kita secara batin. Secara batin. Iya. Memang kau sanggup melawan aku? Karena ada si Karyo kau bisa selamat. Dan teman-teman. Silahkan. Baiklah kalau itu kemauanmu. Tapi jangan salahkan aku. Siaplah. Bangun. Masih sanggup kau melawanku? Masih sanggup. Baiklah. Jangan salahkan aku. Apa tujuanmu sebenarnya? Bukankah sudah puas kalian sekarang sudah bersatu? Aku masih belum puas karena aku belum menjatuhkan kau. Tidak segampang itu. Lihat saja. Mari kita mulai.
Suruban. Sudah kubilang. Benar. Jangan bermain-main kalau nanti lagi. Bunuh saja aku jika kau melakukan bunuh. Kalau perkara membunuhmu gampang. Kalau kau aku bunuh sekarang, si Karyo tidak tahu. Kenapa tidak kau lakukan? Aku hanya biar supaya si Karyo tahu bahwasannya lebih hebat aku daripada dia. Omonganmu itu tidak melebihi Tuhan. Jangan kau sebut Tuhan. Dasar manusia tidak mempunyai tujuan. Jangan ikut campur masalah urusanku. Apapun yang kulakukan itu kehendakku. Baiklah, hari ini kau kulepaskan. Tapi jangan coba-coba kau menghalangi apa kemauanku dan apa jalanku. Tidak bisa segampang itu. Ya, kemanapun sepati. Kalian tetap kami hantu. Biarpun sakit, resiko, bahaya. Jadi kau belum kapok juga? Selagi tubuhku masih kuat untuk berdiri. Yang kontur bumi. Baiklah. Kalau itu mau. Masur. Sebagai peringatan, sudah kubilang, aku tidak akan mau membunuhmu sekarang. Hanya ini. Ini hanya mainan kecil. Jika aku membunuhmu gampang, tapi tidak sedikit itu. Kalau tidak kau menyerangku duluan, kondisi tidak seperti ini. Yeah.
maafkan aku jika membuat tubuhmu. Kenapa tubuh aku? Lepas! Sudah kubilang, aku tidak mau membunuhmu. Lebih baik saya mati. Biar kita lihat tahu. Satu persatu akan kubuat begini. Mau kemana kamu? Mana dia tuh? Masur, bukan Masur. Kurban. Masur, bukan Masur. Masur. Sadar Masur. Masur depan. Bangun Masur. Masur, Allahu Akbar. Kenapa ini? Sopo iku? Itu tadi. Itu mereka yang suka mengganggu. Mengganggu PSS, terutama Mas Rirpan tadi. Aku enggak terima. Suatu saat petuk karaku. Aku ngerasa no, neng awakin dia jen rawa rontek. Bener apa? Iya betul-betul, dia punya itu. Aku gak terima putuku disiksa. Satria Padepokan sedang sedagat niku. Pancen tulus. Ben tak kejar. Tak kejar apa ide ini. Tadi Allah snap. Hmm.
depan. Bangun Masar, sadar Masar. Masar, sadar. Saya di mana? Bangun. Koplak. Udah pergi. Huh? Udah kabur duluan dia. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi pada aku, Dan? Tadi Alan tak masuk. Dia marah-marah. Ngejar Mbak Koplak. Bangun, Mas. Sendal. Tapi kecampak kayaknya. Gimana tadi? Kecampaknya. Kayaknya di sini. Ini. Apa sih? Tersesak aja aku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.